Pemirsa, sebuah pabrik plastik dan kertas di Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ludes terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di gudang kertas. Sebuah pabrik plastik dan kertas di Pandan Landung, Wagir, Kabupaten Malang, Jawa Timur, terbakar hari Jumat. Pemadaman api terus dilakukan para petugas pemadam. Namun banyaknya benda yang mudah terbakar menyebabkan api cepat menyebar hingga ke gudang di area belakang pabrik. Kebakaran terjadi siang hari saat pekerja beraktivitas. Mereka pun berhamburan keluar pabrik untuk menyelamatkan diri. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di gudang kertas. Ya. Tempat produksi bukan, Pak? Bukan, yang produksinya tengah ini. Pak, saat itu ada aktivitas pekerjaan atau seperti apa, Pak? Ada, kan di sini tiap hari ada aktivitas pekerjaan. Pak, info yang sampean dengar ada korban jiwa atau luka? Sampai saat ini saya belum dengar ada korban. Ya. Pemadaman terkendala sumber air yang jauh. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Malang, Jawa Timur, Saif Hajarani melaporkan. Seorang perampok menggasak perhiasan emas di sebuah toko emas di pusat perbelanjaan BST Tangerang Selatan, Banten. Pelaku menggunakan senjata api untuk memecah etalase serta mengancam pegawai toko. Polisi melakukan penyelidikan di toko emas Sinarmas di lantai dasar pusat perbelanjaan ITC BSD Tangerang Selatan, Banten setelah terjadi perampokan. Selain mengumpulkan barang bukti, polisi memeriksa saksi, baik pegawai toko, pengunjung, hingga petugas keamanan. Dari hasil penyelidikan polisi, perampok beraksi menggunakan senjata api. Pelaku diduga telah mempelajari situasi pusat perbelanjaan dan beraksi menjelang sholat Jumat. Langsung menodongkan senjata, memukul etalase emas dengan cara menembakkan satu buah peluru. Kemudian dia mengambil salah satu etalase yang sudah pecah kacanya. Kemudian dia bawa kabur melalui pintu yang ada di samping toko tersebut dan sempat dikejar oleh satuan pengaman daripada ITC. Tidak ada korban jiwa meski perampok sempat mengancam pegawai toko. Barang bukti yang diamankan, selongsong peluru dan proyektil, serta pecahan kaca. Polisi kini mengidentifikasi pelaku dari rekaman CCTV. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo melaporkan. Sementara itu, komplotan perampok asal Batubara, Sumatera Utara, beraksi di sejumlah daerah di Aceh dengan sasaran nasabah bank. Para pelaku mengintai nasabah yang mengambil uang di kantor bank untuk dirampok. Komplotan perampok ini ditangkap polisi di markasnya Batubara, Sumatera Utara setelah sebelumnya merampok nasabah bank di Biren, Aceh. Komplotan rampok ini beraksi dengan berpindah-pindah tempat di wilayah Aceh. Namun dalam aksinya, para pelaku hanya mencari sasaran nasabah bank. Uang 600 juta rupiah ini hasil merampok dari nasabah di wilayah Biren, Bener Meriah, Aceh Timur, dan Kota Lok Sumawe. Awat di bank terhadap nasabah yang menarik tunai, kemudian mengikuti sampai lokasi aman dan memecahkan kaca dan mencongkel jok sepeda motor juga, tersebut telah melakukan kegiatan pencurian di 4 kabupaten yang ada di Wilkum Polda Aceh. Yang pertama, para tersangka terancam hukuman paling lama 9 tahun penjara dengan barang bukti, kartu ATM, sepeda motor, serta uang 600 juta rupiah. Dari Biren, Aceh, Musriadi melaporkan. Seorang pria di Bitung, Sulawesi Utara dibunuh seorang warga gara-gara handphone. Korban tidak terima dituduh mencuri handphone. Sementara pelaku berdalih membela diri karena korban mengikutinya di jalan. Dalam rekaman video amatir ini, warga mengevakuasi Esa yang tewas bersimbah darah di Jalan Pasar Girian, Kota Bitung.
Korban mengalami luka parah di dada akibat senjata tajam. Sebelum tewas, Esa sempat didatangi seorang pria yang kehilangan handphone dan dilihat teman-temannya. Polisi menangkap Errol yang sebelumnya mendatangi Esa. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, Errol mengakui membunuh Esa karena handphone adiknya hilang. Korban sempat marah pada pelaku karena disangka mencuri handphone. Berjalan melihat ke belakang, diikuti korban, tersangka melihat bahwa korban ada di seakan-akan mau menarik sesuatu barang dari pinggang. Karena tersangka melihat tersebut, tersangka dengan yang dibawanya saja langsung mengeluarkan dan menikam di bagian dada sebelah kanan. Tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara dengan barang bukti senjata tajam. Dari Bitung, Sulawesi Utara, Prancin Darungo melaporkan. Spesialis pencuri kendaraan bermotor menggasak sepeda motor di sebuah ruko penjual siomay di kawasan Tanjung Duren, Jakarta Barat. Selain mengincar motor, sindikat pencuri juga beberapa kali menggondol handphone. Rekaman CCTV menunjukkan seorang pria sedang melintas di depan sebuah ruko penjual siomay di Jalan Mandala Utara Tanjung Duren, Jakarta Barat. Tidak lama berselang, si pria kembali ke lokasi sambil memantau karyawan toko yang berada di dalam kios. Dalam tempo 1 menit, pelaku dengan menggunakan kunci khusus mencongkel lubang kunci motor dan membawa kabur motor. Karyawan toko mengatakan selain sepeda motor, pencurian telepon genggam di toko tersebut juga sering terjadi. Ceritanya, Mas. Iya, ketiga. Pelakunya, Mas? Satu orang ya? Itu kondisi motor dikunci stang atau enggak? Dikunci stang ya? Berarti itu dicongkel ya sama dia pelakunya, Bang, ya? Mungkin orang cepat bahas itu enggak ada 2 menit. Oh, enggak ada. Kasus pencurian sepeda motor telah dilaporkan ke Mapolsek Tanjung Duren dengan membawa rekaman CCTV sebagai barang bukti. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat menggagalkan penyelundupan 300 kg lebih ganja kering siap edar di Jalan Lintas Timur, Sumatera. Polisi menangkap 4 pelaku, termasuk 3 orang yang berperan sebagai kurir. Polisi menghentikan truk kontainer berisi sayuran di Jalan Lintas Timur, Sumatera. Setelah digeledah, polisi menemukan 304 kg ganja kering siap edar yang disimpan di balik muatan sayuran yang digunakan untuk mengelabuhi petugas. Polisi juga menangkap 4 orang. Seorang pria merupakan penerima barang di wilayah Cipondoh, Tangerang, Banten. Sementara 3 lainnya berperan sebagai kurir. Keempatnya ditetapkan sebagai tersangka. Ganja kering akan dikirim ke daerah Tanah Tinggi, Tangerang, Banten. Kurir dijanjikan uang Rp150 juta untuk biaya jasa pengiriman dari Medan ke Tangerang. Masih ada 3 orang lagi yang terkait dengan kejahatan ini yang sudah ditetapkan sebagai DPO oleh Polres Metro Jakarta Barat. Identitasnya kita sudah mengantongi agar terlihat oleh rekan-rekan barang bukti yang diamankan ini sedemikian banyaknya, yaitu 8 karung berisi 304 kilogram ganja. Ya, jadi ini kalau di total semua dengan yang ada yang di kendaraan, ini adalah 304 kilogram. Polisi masih memburu 2 orang lagi berinisial MC dan SM yang diduga sebagai bandar. Para pelaku dijerat pasal 114 subsidiar pasal 111 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Seorang wanita pejalan kaki menjadi korban penjamretan di Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Karena terjatuh, 2 pelaku gagal merampas tas dan HP korban. Seorang wanita yang sedang berjalan kaki menggunakan HP menjadi sasaran jambret di Jalan Tanjung Gedong, Tomang, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat.
Dua pria yang berboncengan motor dengan cepat menyambar tas dan HP korban. Namun upaya tersebut gagal karena barang incaran yang terjatuh. Peristiwa terjadi pada sore hari saat situasi sepi. Ada teriak aja itu kayak di video itu. Saya samperin ya, nggak tuh kata jambret. Kayak saya kira temen, temennya bercanda. Teriaknya nggak begitu, bukan teriak jambret. Warga berharap polisi sering berpatroli di kawasan ini. Dari Jakarta, Miftahul Ghani melaporkan. Sementara itu, seorang ibu di Tangerang, Banten juga menjadi korban penjamretan. Tas berisi HP yang tergantung di motor raib digondol pelaku. Sambil menggunakan motor, seorang penjamret HP memepet seorang ibu yang juga menggunakan motor di Jalan Cipto Mangunkusumo, Ciledug, Kota Tangerang, Banten. Pelaku yang beraksi sendiri dengan cepat merampas tas korban. Korban yang panik pun terjatuh. Pelaku segera kabur. Berdasarkan ciri-ciri dari korban, polisi menangkap pelaku saat mengisi bensin di kawasan Joglo, Jakarta Barat. Hasil penyelidikan sementara, pelaku telah beberapa kali beraksi dengan mengincar para ibu. Barang bukti 5 HP disita. Kita menjumpai pelaku dengan ciri-ciri dan orang dan kendaraan sebagaimana yang disebutkan oleh para korban dan berdasarkan dari CCTV. Kemudian diikuti sampai dengan SPBU di daerah Joglo yang bersangkutan sedang mengisi bensin, akhirnya dilakukan penangkapan oleh anggota dan di. Pada kasus ini polisi juga berhasil menangkap pelaku lainnya yang terlibat sebagai penadah ponsel hasil kejahatan. Kedua tersangka menekam di tahanan Polsek Ciledug dan terancam 5 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, Sukron melaporkan. Seorang pria muda asal Madiun, Jawa Timur yang ditangkap karena disangka sebagai biorka akhirnya dikembalikan kepada keluarga. Sejak awal keluarga yakin anaknya bukan sosok biorka karena sehari-hari hanya berdagang es Thai tea di pinggir jalan. Meski dipulangkan, MAH ditetapkan sebagai tersangka karena membuat akun Telegram dengan nama channel Biorkanism. Muhammad Agung Hidayatullah, warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, akhirnya dipulangkan. Agung sempat ditangkap tim cyber Mabes Polri terkait jaringan peretas atau hacker biorka. Setelah diperiksa, ternyata Agung bukan biorka yang meretas data sejumlah petinggi dan lembaga negara. Penjual es Thai tea di pinggir jalan tersebut diantar pulang oleh polisi. Orang tua Agung pun senang sang putra tercinta pulang ke rumah dalam kondisi sehat. Sejak ditangkap Rabu malam lalu, keluarga kesulitan menghubungi Agung. Tiba di rumah pada Jumat, Agung belum bisa menemui awak media. Meski dipulangkan, Agung ditetapkan sebagai tersangka, namun tidak ditahan. Iya. Apa dia? Gimana? Gimana? Yang telepon tadi siapa, Mas? Yang telepon? Keluarganya Agung. Mas Agung apa? Apa keluarganya yang telepon? Kakaknya. Ah, ngabari gimana, Mas? Alhamdulillah. Sudah pulang, anak. Oh, kondisinya? Sudah pulang di rumah. Alhamdulillah. Kondisinya gimana, Mas? Baik, berjalan, alhamdulillah. Oh. Makasih. Kenapa dipulangkan katanya? Ngabari kenapa gitu? Enggak ngabari. Kapan dipulangkan? Barusan? Iya. Oh, udah sampai rumahnya di Banjarsari Kulon. Iya. Mas, dengar kabar seperti ini jenengan gimana? Mas, asal sudah pulang. Senang, Mas. Alhamdulillah. Oke, Mas. Iya. Oke. Senang, Mas. Dengan ibu segar. Iya. Jadi dengan harapan saya, alhamdulillah. Ini senang, Mas. Diterima kembali, Mas Jogja, ya? Iya, Mas. Hasil pemeriksaan sementara, Agung berperan sebagai admin atau membuat akun Telegram dengan nama channel Biorkanism. Keluarga pun berharap sang anak tidak lagi berhubungan dengan media sosial agar peristiwa serupa tidak terulang. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu Effendi melaporkan. Meski dipulangkan ke keluarga, Agung Hidayatullah ditetapkan sebagai tersangka terkait hacker biorka. Peran Agung adalah membuat akun Telegram dengan nama channel Biorkanism. Motifnya agar terkenal dan memperoleh uang. Agung tidak ditahan karena dinilai bersikap kooperatif. Tersangka merupakan bagian dari kelompok biorka yang berperan sebagai penyedia channel Telegram
dengan nama channel Biorkanism. Ya. Selanjutnya channel Telegram tersebut digunakan untuk mengupload informasi yang berada pada Bridget Tu. Tersangka pernah melakukan posting di channel @biorkanism sebanyak 3 kali, yaitu tanggal 8 September 2022 dalam tanda petik stop being idiot. Kemudian tanggal 9 September 2022 dalam tanda petik the next leaks will come from the president of Indonesia. Dan tanggal 10 September 2022 dalam tanda petik to support people who are struggling by holding demonstrations in Indonesia regarding the price fuel oil. I will publish my Pertamina database soon. Jadi itu yang di publish oleh tersangka tersebut. Adapun motifnya, ya. Motif tersangka membantu Biorka agar dapat menjadi terkenal. Pemirsa, seorang ustazah mendadak jatuh dan tidak sadarkan diri saat memimpin pengajian di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan. Video sang juru dakwah meninggal dunia di majelis taklim tersebut viral di media sosial. Video amatir merekam seorang ustazah yang tiba-tiba jatuh dan tidak sadarkan diri saat memimpin majelis taklim di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah Tebet, Jakarta Selatan. Juru dakwah wanita bernama Hajah Taslimah tersebut langsung mendapat pertolongan dari jemaah. Di tengah kepanikan, jemaah membawa sang ustazah ke rumah sakit. Setiba di rumah sakit, dokter memastikan Hajah Taslimah meninggal sebelum tiba di rumah sakit. Video wafatnya ustazah berusia 70 tahun saat memimpin doa dan membaca surah Al-Baqarah tersebut viral di media sosial. Pengurus masjid mengatakan almarhumah sudah 20 tahun membina taklim di Masjid Al-Barokah Asy-Syafi'iyah. Ibu, diketahui Ibu. Kalau dari informasi keluarga, memang beliau punya penyakit darah tinggi. Namun usia juga kan sudah lanjut. Saya tahu usia Bu Ustazah Taslimah itu 70 tahun. Namun memang kata keluarga seminggu ini sedang kurang sehat. Namun beliau tetap beraktivitas seperti biasa, sempat mengajar juga di majelis yang lain di hari Selasa. Dan memang kami rutin ke sini sudah mungkin 20 tahun Ibu Taslimah. Almarhumah dimakamkan di makam keluarga di kawasan Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati melaporkan. Dua pria muda diamuk warga karena terpergok mencuri besi halte bus milik Pemprov. Ikuti informasi selengkapnya sesaat lagi, tetap bersama Serkap. Bantuannya, bantuannya.